Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menyerahkan secara langsung seragam Linmas sekecamatan Teluk Segara, Selasa 10 Januari 2023. Sebanyak 143 anggota Linmas yang terdiri dari 13 kelurahan sekecamatan Teluk Segara mendapatkan seragam baru dari pemerintah Kota Bengkulu. Dedi berharap para Linmas tetap semangat dalam membantu dan melayani masyarakat Kota Bengkulu, karena Linmas adalah garda terdepan dalam melindungi dan membantu masyarakat di tingkat kelurahan baik suka maupun duka. Linmas ini adalah bagian dari pemerintah, perpanjang tangan dari camat, para lurah. Apa tugasnya? Melindungi masyarakat, Linmas. Maka dari itu, kami minta di bawah koordinasi Kasatpol PP, teman-teman Linmas, bantu masyarakat, terutama ketika ada kejadian-kejadian di kelurahan, apakah ada kegaduhan, apakah ada kematian, ataupun ada pesta syukuran, itu biasanya paling tidak mengatur arus lalu lintas. Jadi tolong pastikan betul Linmas ini harus menjadi ujung tombak pemerintah dalam melindungi masyarakat. Dan salah, Linmas untuk sekarang ini Linmas terbaik dan tetap bersemangat. Terhadir dalam kegiatan ini, Kasatpol PP Yurizal, Camat Teluk Segara Isnaini Sapitri, dan Sekcam Teluk Segara Yasian Basrin. Henry Lokito, HDTV, melaporkan.